Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Selamat datang di Maedopio. Oke teman-teman, kalian pengen nambahin animasi tombol subscribe and bell icon di video kalian tapi masih green screen? Gimana caranya? Oke, jangan di skip ya videonya. Nah, seperti biasa, aku udah nyiapin kain master. Jika kalian belum punya aplikasinya, bisa download langsung di Play Store ya. Dan jangan lupa klik tanda subscribe-nya. Oke, seperti biasa, kita klik aja tanda plus itu, kemudian pilih 16 banding 9 dan langsung saja klik media. Kemudian kita akan tambahin video atau foto yang akan kita edit. Aku di sini acak aja ya, asal mana aja. Oke, 2 cukup karena ini kan cuma buat contoh. Kita langsung aja klik lapisan. Kemudian pilih media. Dan kita akan menambahkan animasinya. Dan buat kalian yang belum punya animasi ini, kalian bisa download di video aku sebelumnya. Dan bagaimana caranya mendownloadnya, kalian bisa ikutin cara aku di video sebelumnya juga ya. Oke, jika sudah kita centang dulu aja. Nih aku geserin ke tengah, kayaknya lebih enak. Oke, kita coba play ya. Udah cakep ya teman-teman. Tapi masih ada green screen-nya. Gimana ya caranya? Nah, caranya itu adalah kalian klik lagi animasinya. Kemudian di sebelah kanan kalian bisa scroll ke bawah. Terus klik kunci chroma. Kemudian aktifkan saja. Dan di bawah situ kalian bisa atur timbul tenggelamnya. Kita pakai di 40 kayaknya pas. Ya, 40. Yang bawahnya juga sama, kalian bisa atur sendiri. Satu berapa ya? 60 deh, 60. Oke, kalau udah boleh checklist di atas kanan itu. Oke. Kita coba. Nah, kalian bisa atur di mana aja posisinya. Boleh dah kiri, kanan, atas, bawah, terserah kalian. Oke, tapi ini sebagai contoh kita di tengah-tengah aja ya biar kelihatan. Oke, kita akan coba play. Udah cakep nih. Ya, sekali lagi deh. Play sekali lagi. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Nah, jika sudah kalian bisa save aja langsung. Nah, itu dia teman-teman cara menerapkan animasi subscribe and bell icon tanpa green screen. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!